المصالحات وببركته ترفع الدرجات وبمعونته تعم الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلوات. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, hidayah, taufik dan nikmatnya. Kita semua di pagi hari ini masih banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita benar-benar akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab seputar akhlak dan adab. Kemarin ada beberapa semacam dialog dengan Prof. Sa'dun, karena supaya tidak terlalu beririsan dengan Ustaz Sufyan, dia sudah mengampu materi tafsir dan hadis. Maka kitab ini semacam menjadi tambahannya materi buat saya yang menyampaikan, kemudian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu, sisi lain dari ilmu yang akan kita pelajari dan akan kita peroleh. Karena manusia itu tidak lepas dari tiga komponen ya, ada fisik gitu ya, tubuh kita ini yang juga punya ciri khas, punya kebutuhan sendiri, kemudian ada akal yang juga punya ciri khas dan kebutuhannya termasuk makanannya sendiri, kemudian ada jiwa atau yang hati ya, itu juga, atau ruh, jiwa, hati, ruh itu satu paket. Itu juga punya kebutuhan makanan, asupan gizi, dan juga kemudian ciri khasnya sendiri. Ketiganya harus kita penuhi ya, masing-masingnya, supaya insya Allah keseimbangan hidup kita akan sempurna ya. Jadi yang fokus kepada fisik saja juga tidak betul, atau fokus kepada akal saja juga tidak benar ya, dan kalau hanya ke hati saja juga tidak benar. Jadi ketiganya butuh asupan gizi yang masing-masing sesuai porsinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya kalau membaca kitab itu biasa dimulai dari mukadimahnya. Jadi supaya kita tahu apa maksud dari kitab itu. Karena mukadimah itu biasanya ada beberapa mukadimah, khususnya buku ini, itu mukadimah dari penerbit, kemudian mukadimah dari pengantar seorang ulama, baru kemudian mukadimah dari penulisnya sendiri. Nah, secara umum buku ini sebenarnya adalah mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Nah, ringkasan dari kitab namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu karangan dari Imam Ibnul Jauzi. Kalau jenengan pernah dengar Ibnul Jauzi rahimahullah dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu dua orang yang berbeda ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu
punya buku tentang akhlak juga, namanya Madarikus Salikin, bukunya berjilid-jilid besar. Nah, ini Ibnul Jauzi, yang sebenarnya beliau ini juga meringkas ya. Minhajul Qasidin itu hasil ringkasan dari kitab atau bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin ini bukunya juga besar, beberapa jilid. Kemudian diringkas oleh beliau menjadi Minhajul Qasidin. Nah, Minhajul Qasidin itu diringkas lagi oleh penulis ini. Namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, pengarangnya adalah tokoh dari mazhab Hambali ya, salah satu tokoh dari mazhab Hambali namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau penulis juga dari kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu salah satu rujukan di mazhab Hambali. Nah, coba kita runut dari kitab Ihya sendiri ya, dari induknya ya. Nah, kitab Ihya ini Imam Ghazali dalam pengantarnya itu beliau menyampaikan bahwa di masa beliau itu fikih ya, itu dominan kepada semacam hitam putih gitu ya. Jadi hanya kemudian benar salah gitu ya, sah tidak sah, seperti itu. Jadi kalau hukum itu hanya berkutat di seputar salah benar ya, wajib sunnah makruh haram gitu saja. Nah, itu kadang sisi kejiwaan ya, sisi ruhiyah, sisi hati itu tidak tersentuh gitu ya. Karena hukum itu harusnya ada respon jiwa juga yang menyertai, apalagi yang menyangkut dengan hukum kita beragama dengan agama Islam, dan itu bagian dari nilai ibadah kepada Allah gitu ya. Maka beliau ingin memberi sisi lain dari hazanah fikih yang terjadi pada saat itu. Maka beliau menulis kitab Ihya ini yang nuansa fikihnya, muatan fikihnya ada ya, toharoh misalnya ada nuansa itunya, tapi beliau sentuh sisi kejiwaan, sisi hati, sisi ruh itu ya. Ya, supaya hukum itu diimbangi dengan makna yang terkandung di balik itunya, di balik hukum itu. Nah, kemudian itu latar belakang kenapa beliau mengarang Ihya. Ihya itu kan menghidupkan ya. Ulumuddin itu ilmu-ilmu agama. Karena ilmu itu tidak hanya fikih saja gitu ya, tapi ada ilmu yang lain. Kemudian setelah buku-buku ini diterbitkan gitu ya, diturunkan begitu kitab ini, itu ya wajar sebuah buku itu ada pro kontra gitu ya. Nah, di antaranya salah satu mungkin kekurangannya atau kemudian beliau bergelar Hujjatul Islam. Itu kemudian ada yang mengkritisi ya bahwa Imam Ghazali di bukunya Ihya Ulumuddin itu beliau kurang selektif dalam pemilihan riwayat hadisnya. Gitu ya. Termasuk ada beberapa cerita yang sekedar cerita tidak ditulis sumbernya. Nah, Minhajul Qasidin Ibnul Jauzi ini beliau pangkas yang begitu-begitu ya. Jadi hadis yang kemudian sumbernya lemah di Minhajul Qasidin ini dipangkas ya. Ya, sama dengan misalnya mungkin Prof. Sa'dun ya, pada saat menguji tesis atau
apa namanya program doktoral itu, yang kan begitu, ini yang tidak perlu, ini perlu dan sebagainya ya, diseleksi lagi, kemudian terbitlah kitab berbeda judulnya menjadi Minhajul Qasidin ini. Nah, tapi Minhajul Qasidin ini kitabnya masih masih besar karena muatannya, urutannya itu masih senada dengan kitab induknya Ihya Ulumuddin itu. Masih ada nuansa fikihnya, tapi ada sisi ruh yang, sisi kejiwaan yang disampaikan. Kemudian yang ini, yang kita pelajari ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu karena tujuan dari Ihya termasuk Minhajul Qasidin itu lebih maunya lebih dominan, lebih fokus kepada masalah hati dan jiwa. Nah, oleh beliau ini diringkas lagi Minhajul Qasidin itu menjadi mukhtasar. Itu dipangkas lagi yang sisi fikihnya. Jadi lebih dominan kepada ruh dan kejiwaannya. Nah, coba kita baca ya. Mukadimah dari penerbitnya dulu, bawahnya Mbak Yunimon. Nah, di sini setelah hamdalah dan solawat ya, bahwa Mukhtasar Minhajul Qasidin wa ba'd fa hadza kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin lil Imam Al-Allamah Najmuddin Abul Abbas. Jadi zaman dulu itu sudah ada gelar ya. Sudah ada gelar dari seorang tokoh, seorang imam. Itu biasanya gelarnya di depan. Nah, ada imam ya ini ya. Kemudian ada alamah. Alamah itu lebih dari alim. Kalau alim seorang ulama, alamah itu alim sekali gitu ya. Gitu ya. Kemudian Najmuddin ini juga, Najm itu kan bintang ya. Din itu agama. Ini beberapa gelar. Abul Abbas ini Ahmad. Abul Abbas biasanya pakai anaknya ya, Abu siapa. Nah, namanya sendiri adalah Ahmad ya, pengarangnya ini. Ahmad bin Abdurrahman bin Abi Umar bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Maqdisi Al-Hambali. Nah, beliau ini meringkas dari kitab Minhajul Qasidin ini. Meringkas ya, ikhtasarahu min kitabi Minhajul Qasidin, karangan imam juga gelarnya di depan ya. Abdurrahman Ibnul Jauzi ya. Alladhi ikhtasarol minhaj min. Beliau itu meringkas ya, minhaj itu konsep ya, metodologi. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Itu yang tadi saya sampaikan runutannya ya. Faja'a kitabuna hadza mukhtasar lil mukhtasar. Jadi kitab yang kita pelajari ini adalah ringkasan dari sebuah ringkasan. Dalam perjalanan apa namanya literatur Islam ya, pada zaman tertentu itu sebagian butuh mensyarah ya. Kenapa hadis Nabi itu ada syarah, Imam Bukhari ada syarah Bukhari, Imam Muslim ada syarah Muslim ya. Jadi pada periode tertentu, satu induk kitab itu butuh penjelasan yang sangat detail. Tapi pada masa tertentu, penjelasan yang sangat detail itu kurang diperlukan sehingga harus diringkas. Gitu ya. Nah, kemudian ringkasan itu tidak hanya berupa narasi, apa namanya, paragraf begini, tapi juga kadang dibuat semacam syair yang kemudian dikenal dengan nazom dalam istilah pesantren ya. Jadi kitab itu yang awalnya berupa teks begini ya, itu untuk mempermudah mengingat ya, para ulama menulis kembali dengan model syair supaya mudah dihafal kemudian mudah diingat gitu ya. Nah,
Pada masa tertentu, yang model syair itu tidak bisa difahami karena bahasa masyarakat mungkin tergolong berubah ya, sehingga butuh dijelaskan lagi. Dan begitulah, ya nggak tahu di masa kita sekarang ini seperti apa, ya. Tapi yang jelas, pada saat saya belajar kuliah itu teman-teman suka meringkas ya dari kitab-kitab itu untuk memudahkan memang kalau kita meringkas dari materi panjang, kita ambil poinnya dan kita mudah dalam mengingat. Nah, kemudian Fajar wahawa durusan ra'ya fil akhlak. Nah, ini mencakup beberapa pelajaran banyak sekali yang baik dalam hal akhlak ya. Dan itu al-muqtabasah, diambil sumbernya juga dari Al-Quran dan hadis. Jadi memang ilmu itu awalnya dua itu, Quran dan hadis itu induk segala ilmu. Tapi pada masa perjalanan Islam ini, itu berkembang menjadi ilmu baru ya. Dan itu untuk kebutuhan kita sebagai manusia untuk kemudian mengembangkan ilmu itu. Dan sumbernya juga sama dari Al-Quran dan hadis. Nah, wa yassaral intifa', dan itu memudahkan untuk kita mengambil manfaatnya bagi semua umat Islam ya. Likulli man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya. Jadi semua umat Islam harapannya bisa mengambil manfaat dari buku yang tergolong mukhtasar ini, ringkas ya. Ringkas dari sebuah ringkasan. Mungkin itu sekilas dari mukadimah penerbit. Coba lanjut di mukadimah berikutnya, Mbak Yuni. Nah, ini mukadimah semacam pengantar dari seorang tokoh gitu ya di buku kontemporer sekarang. Jadi kadang buku itu ada mukadimah penulis, ada mukadimah penerbit, tapi ada pengantar dari seorang tokoh. Beliau diminta baca dulu, kemudian diminta mengomentari gitu ya. Nah, beliau menyampaikan di sini yu'addu kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali al-Qanunul Am lil Muslimit Taqiy Shalih. Kitab Ihya Ulumuddin itu memang satu terobosan di masanya ya, seperti yang saya sampaikan bahwa fikih berada pada titik jenuh ya, pada titik jumud pada saat itu karena saklek ya. Hanya fokus pada hal yang zohir, gitu ya. Maka ihya ini menjadi terobosan baru bagaimana fikih itu tidak hanya di bab yang zohir-zohir saja, tapi hati juga butuh fikih, gitu ya. Bagaimana manajemen hati, gitu ya. Maka beliau menyampaikan ini ulama Alamah Syekh Muhammad Ahmad Dahman ini ya. Ini beliau menyampaikan lil imam bahwa menjadi konun. Konun itu panduan ya atau undang-undang. Am umum lil muslim at-taqi saleh. Bagi seorang muslim yang bertakwa dan saleh. Kenapa? Karena li anna dzalika anna muallifahu qad hasada fi kitabihi min anwa'il akhlaq wal adab. Karena bukunya itu mengandung banyak akhlak, adab ya. Yang itu muncul dalam benaknya zakiratihi ya. Kemudian ditafsirkan, kemudian dianalisa ya. Kemudian oleh beliau, karena beliau menulisnya ini beliau hijrah ke Mekah waktu itu. Menulisnya di Mekah ya. Tadi ya melihat fikih kok begitu ya jumud, akhirnya beliau tinggalkan itu kemudian hijrah ke Mekah. Dan di Mekah lah beliau nulis Ihya Ulumuddin ini. Wajar romi seladzalika fil akhlak al adab al munhattah as sayyi'ah. Nah, jadi beliau dalam bukunya menulis sisi akhlak baik, kemudian ditafsirkan, dianalisa ya, kemudian di ya, diambil saripatinya. Sama, beliau juga sebaliknya menulis akhlak dan adab yang buruk juga beliau tafsirkan, beliau analisa ya, beliau rinci dan diambil saripatinya.
Nah, itu fikih ya. Jadi menjangkau sejauh itu sebenarnya. Tidak hanya wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, tidak hanya begitu. Gitu ya. Memang kalau dalam fikih secara umum kita misalnya melaksanakan sholat itu, ya kan? Fikih melihat hanya zahirnya. Selama kita misalnya wudhunya sempurna, kemudian rukun sholatnya dilaksanakan, maka sholat kita dianggap sah oleh fikih dan tidak perlu mengulangi. Nah, cuma hati kan tidak terjangkau. Khusyuk ya, sisi ikhlas, sisi tawakal, itu kan hati. Sisi ridho dengan kewajiban sholat itu hati. Ya. Dan itu harus juga kita apa namanya kita atur ya dalam hati kita. Secara sah tidak sahnya selama tadi rukun wudhunya dilaksanakan, rukun sholatnya dilaksanakan, maka sudah sah, gugur kewajiban, tidak perlu diulang. Makanya tapi nilai masing-masing orang meskipun berjamaah satu masjid, satu musola, itu nilainya di mata Allah berbeda-beda. Karena Allah menilai dari sisi kekhusyuan jiwanya, keikhlasan dianya, gitu ya. Itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berjamaah harapannya ada standar kenapa jamaah itu fadilahnya 26-27 derajat gitu kan. Itu harapannya saling bisa apa namanya? Membantu yang lain. Kalau sholat sendiri kan ya satu gitu kan. Kalau satu itu belum sempurna, lalu terus disempurnakan lewat mana gitu ya. Makanya berjamaah. Nah, itu yang perlu kita juga fahami ya. Di sisi bagaimana kita mengatur ruh atau kejiwaan atau hati kita supaya ibadah kita itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di sini berikutnya ya. Fakana kita buku kitab akhlak wa tarbiyah. Buku beliau Ihya itu komentar penulis ini ya, kitab akhlak ya, muatannya adalah kitab perilaku suluk atau akhlak wa tarbiyah pendidikan. Nah, ini kan yang dipakai kata tarbiyah bukan ta'lim ya, pengajaran ya. Nah, tentunya berbeda ya maknanya, tarbiyah lebih dalam. Karena bagaimana tarbiyah itu membiasakan diri untuk kebiasaan baik ya. Itu mendidik dan tidak hanya dengan jam-jam formal. Seluruh kehidupannya itu pendidikan ya. Tapi ta'lim itu lebih kepada mengalirkan konten kepada orang di jam tertentu. Itu ta'lim, pengajaran ya. Maka keduanya harus disatukan ya, diseimbangkan, pendidikan dan pengajaran. Wa ja'alahu yamtazu fi naw'ihi an amsalihi minal kutub ini. Dan beliau Imam Ghazali menjadikannya yamtaz, tergolong unik di masanya ya. Tergolong semacam terobosan baru tadi yang saya sampaikan. Fi nau'ihi an amsalihi minal kutub. Ya. Gitu ya. Wa ahdatsa zuhurahu dajjah kabirah baina naqid wa muntasir ya. Ini pro kontranya ya. Setelah beliau terbitkan itu menuai pro dan kontra. Ya. Naqid ini kritis ya. Orang yang mengkritisi, muntasir ini yang pro. Ya. Yang pro. Nah, wayan hasilun nakdu, tapi mengkritisinya itu tidak semua isi bukunya. Hanya pada sisi hadis-hadis yang dianggap maudhu. Itu masuk di sana. Hadis yang dianggap palsu ya.
fil ahaditsil maudhu'ah allati auradahal Ghazali fihi. Dan wa fi ba'dil hikayat allati taktul min syakhsiyatil insan insaniyatahu. Sebagian cerita di kitab Ihya itu, komentar beliau ini, yang membunuh ya, taktul itu kan membunuh. Artinya meniadakan sisi manusiawinya manusia. Jadi kita ini manusia, bukan cerita, kan disampaikan cerita seakan di luar apa namanya kendali manusia, semacam naik ke tingkat malaikat gitu ya. Jadi kita ini meskipun ada sisi ruh di dalam, tapi kita punya fisik yang masih nginjak bumi begitu ya. Dan Nabi juga begitu dalam Quran itu kan, para Nabi itu juga mereka wayamshuna fil aswaq, mereka jalan di pasar. Mereka juga butuh makan, butuh minum. Itu para nabi, apalagi manusia biasa. Ngerti nggih? Jadi meskipun kita pingin ruh jiwa kita itu naik ke langit, tapi pada saat kita masih hidup, kita ini masih menginjak kaki kita masih menginjak bumi. Gitu. Dan kita masih butuh dengan kebutuhan-kebutuhan bumi. Gitu ya. Meskipun secara ruh kita pingin, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita masih butuh makan, butuh minum, ya, butuh istirahat, ya, butuh macam-macam ya untuk kebutuhan duniawi kita itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, proses keseimbangan inilah yang perlu kita atur. Kita beri porsi untuk duniawi sesuai dengan porsinya, untuk ukhrawi ya itu sesuai dengan porsinya. Maka doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini siapa? Wa taj'aluhu yahimu fi kalimatin wahmiyah. Nah, jadi di sini ya itu seakan beliau menyampaikan beberapa kalimat yang wahmiyah ya, di luar nalar ya manusiawi. La ta'ti bi khairin lil insan, itu enggak baik bagi manusia ya. Wa kana fi tali'atin naqidin lahu al-alim al-kabir Ibnul Jauzi. Ya, di antara para yang mengkritisi kitab beliau itu adalah beliau ini Ibnul Jauzi, yang beliau lahir di sini ya 510 sampai 597 Hijriah. Beliau mengkritisi bukunya, tapi tidak hanya mengkritisi saja. Nah, beliau menulis dan faraja'a ya. Beliau lihat sisi-sisi hadis yang palsu tadi di kitabnya bagus. Tapi sisi ini yang, karena hadis palsu seperti jenengan pelajari dengan Ustaz Sufyan, itu tidak bisa menjadi dasar kita dalam beragama. Karena palsunya itu. Kemudian oleh beliau hadis ini dipangkas ya. Wa asbata makanaha, kemudian diganti dengan hadis yang sahih. Wa amada ilal kalimat wal alfat wal hikayat allati la ta'ila tahtaha. Makanya bukunya lebih ringkas. Kalau Ihya itu beberapa jilid, Minhajul Qasidin ini lebih ringkas. Paragraf berikutnya Mbak Yuni di bawah ini. Wa summiya hadzal kitab Minhajul Qasidin. Minhaj itu metodologi atau konsep ya. Qasid itu adalah orang yang punya niat, punya tekad ya. Kita beribadah ini kan berniat, bertekad gitu ya. Jadi metodologi orang-orang yang punya tujuan dalam ibadahnya. Qasidin itu ya. Nah, walakinahu lam yakhrud anit takhtitil awal, tapi beliau dalam menulis bukunya itu proses atau daftar isi dari bukunya itu masih mirip dengan punya Imam Ghazali. Beliau hanya melakukan memangkas hadis-hadis tadi dan cerita-cerita yang apa namanya tidak ada rujukannya ya, itu dipangkas, tapi metodologinya masih sama. Dan diberi judul yang lain ya. Kalau tadi Ihya Ulumuddin, ini
hak semacam hak ciptanya itu ke Ibnul Jauzi ya. Kalau Ihya ke Imam Ghazali, Minhajul Qasidin ke Ibnul Jauzi ya. Wa kana amalan mufidan jiddan lam yaktafi bit tahwil wat tahwish bal amada ila ma yanfa'an nas wa yufid al mujtama' wa aslaha islahan haqiqian. Dari sini proses karya beliau ini meskipun apa namanya meringkas dari karya orang lain, tapi beliau punya peran bagus ya, sebuah pekerjaan yang bermanfaat sekali, tidak cukup hanya untuk tahwil itu menakut-nakuti orang ya dengan beberapa hadis semacam ancaman. Cerita cerita itu kan kadang semacam menjadikan orang takut ya, cerita tertentu ya. Info tertentu itu kan kadang menjadikan orang takut. Tapi kadang sumbernya kurang valid gitu kan. Itu amada ilamayan fa'anas wa yufid, bermanfaat bagi masyarakat. Dan beliau memberikan islah ya, perbaikan yang hakiki. Nah, walakin kitab Ihya kana yahwi naqdan akhar wa huwa darajah tsaniyah ba'da naqdil awal. Nah, karena kitab Ihya ini kan sebenarnya juga beliau tadi ya itu mengkritisi fikih di zamannya gitu. Dan begitulah para penulis, para ulama itu ya. Memang tidak ada yang sempurna. Imam Ghazali itu dengan Ihya-nya beliau mengkritisi fikih yang jumud tadi sebenarnya. Ya. Terus Minhajul Qasidin ini mengkritisi hasil karya Imam Ghazali. Bagus, tapi butuh beberapa penyesuaian. Penyesuaian gitu ya. Dan dengan begitu nanti saripati dari hasil penulisan kitab atau buku itu akan diperoleh oleh umat belakangan, umat generasi berikutnya. Alhamdulillah kita sekarang bisa membaca ya. Kita bisa mempelajari, kita bisa mengkaji bagaimana para ulama waktu itu saringannya kan luar biasa ya. Seorang alim ini disaring lagi, disaring. Insya Allah kita semua kalau kita mau membaca, kita akan mengambil ya saripati yang sudah melalui proses penyaringan tadi. Dan tidak cukup dengan itu, kita sebenarnya juga dituntut untuk bagaimana mengembangkan lagi ilmu pengetahuan ini, termasuk ada sisi-sisi di masa kontemporer ya, di masa modern ini ada banyak hal yang perlu dibahas, difahami dan dimunculkan sumber ilmu yang lain di masa kita ya. Para pakar, para ulama juga perlu melanjutkan ya tradisi ilmiah ya dari para ulama di masa lalu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ya, Fal Ghazali mala'a kitabahu bi abhas fikhiyah ja'alat al-kitab yatadakhkhum. Jadi Imam Ghazali itu memang meskipun beliau membahas dari sisi ruh dan jiwa ya, itu kitabnya kok besar itu karena pembahasan fikih dimasukkan. Karena tujuannya itu memang pembahasan fikih dimasukkan, wa yad'u ila tadammur min kibari hajmihi. Tapi karena terlalu panjang lebar itu kadang menjadikan orang yang membacanya itu kurang menikmati gitu ya. Ini pembahasan ruh jiwa tapi kok larinya ke fikih. Karena Imam Ghazali pengin ke arah situ, memberikan warna tersendiri kepada fikih. Ya. Cuma setelahnya kemudian dipisah itu ya oleh Ibnu Qudamah ini. Nah, beliau ingin coba sih saripati yang tentang konsep ruh dan jiwa itu beliau ambil ya, yang fikih-fikihnya disendirikan, tidak dimasukkan. Maka kitabnya menjadi ringkas lagi, lebih ringkas lagi yang kita baca sekarang. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya kira mukadimahnya cukup ini Mbak Yuni, lanjut di bawah. Nah, lanjut ini Ibnu Qudamah ya. Siapa Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Saya sampaikan sekilas tadi.
bahwa beliau itu salah satu tokoh di mazhab Hambali. Buku beliau yang lain namanya Al-Mughni itu menjadi rujukan utama di mazhab Hambali. Kalau pengen tahu lebih detailnya silahkan searching di Wikipedia mungkin ya. Ya kalau lebih bisa valid ya di yang bahasa Arab ya. Siapa Ibnu Qudamah itu? Wikipedia yang bahasa Arab ya. Kalau jenengan bisa baca bahasa Arab ya. Nah, ini sekarang mukadimah dari penulis. Mukadimah dari Ibnu Qudamah yang mukhtasornya mukhtasor ya. Beliau mengawali bukunya dengan doa ini ya di atas ini sebelum basmalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa kita harian juga ya dari Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami dari min ladunka yang berasal darimu, rahmah. Berilah kepada kami kasih sayang darimu. Wahayyi lana dan siapkanlah kami pada seluruh urusan kami rosyada. Ya. Semoga seluruh urusan kami itu berada dalam petunjukmu. Rosyada itu petunjuk. Ini doa yang sangat baik untuk kita biasakan setiap hari kita baca. Jadi karena urusan kita kan banyak manusia ya dalam hidupnya. Nah, urusan-urusan yang kemudian ada petunjuk Allah di situ itu pasti berkah. Pasti berkah. Itu yang selalu kita harapkan. Ya, mudah-mudahan termasuk model kajian apa namanya? Online kita ini. Ini bagian dari cara alternatif ya dari sebuah kajian. Ya kita niatkan, mudah-mudahan ini juga bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita dan juga menjadi bagian dari petunjuk Allah kepada kita ya, untuk bisa kemudian kita tetap mengaji ya, mengkaji sebuah kitab, sebuah buku meskipun dengan media online semacam ini. Nah, kemudian basmalah ya. Setelah itu qala syaikh al-imam, ini gelarnya Masya Allah ini panjang, tapi di depan ya kalau para ulama dulu. Kalau ulama sekarang kan depan belakang gelarnya. Ya kan? Depan belakang. Atau para apa namanya? Para guru besar itu kan depan belakang. Ini ya, gelar pertama syaikh. Gelar kedua imam. Gelar ketiga alim. Wah, luar biasa ini. Gelar keempat zahid, zuhud ya. Gelar kelima abid, ahli ibadah. Gelar keenam al-auhad. Enggak ada duanya. Al-auhad ya. Jadi tergolong sedikit ya, termasuk orang-orang yang sedikit ya, sampai pada derajat itu. Al-Alamah, alim sekali ya. Najmuddin Abul Abbas Ahmad. Nah, ini namanya adalah Ahmad ya. Jadi Ibnu Qudamah itu namanya Ahmad. Qudamah ini keluarga Qudamah tadi yang sedikit disebutkan di atas, tapi saya tidak sampaikan terlalu panjang nanti. Ahmad namanya, Ibnu Syekh Imam. Jadi ayahnya juga seorang imam, seorang syekh ya. Namanya Izzuddin Abi Abdillah bin Muhammad. Kakeknya juga seorang ulama ya. Imam, alim, amil, zahid, ini gelarnya. Mufti Al-Anam ya, seorang mufti, kakeknya ini. Sayyidul Ulama wal Hukam, Masya Allah, ini gelarnya. Namanya adalah Syamsuddin Abi Muhammad Abdurrahman bin Syekh Imam. Kakek berikutnya, kakek keduanya itu juga seorang ulama ya. Nah, dari marga Al-Maqdisi ya. Beliau mazhabnya Hambali. Setelah Hamdalah dan Salawat, bawahnya Mbak Yuni lanjut.
Ini mukadimah penulis ya. Setelah hamdalah, syahadat, kemudian sholawat itu menjadi ciri khas ya. Kitab atau buku seorang muslim itu sebaiknya diawali dengan begini. Memuji Allah dengan basmalah. Jadi ciri buku itu karya seorang muslim atau bukan itu di depan sampul dalam itu ada basmalah. Setelah itu mukadimahnya itu pasti ada hamdalah, ada sholawat, kemudian baru beliau wabadu ya, mabadu menyampaikan ringkasan isi bukunya. Fa inni kuntu wufiktu marratan ala kitab min hajil qasidin. Saya suatu ketika membaca. Jadi beliau membaca. Jadi meringkas itu kan tidak mungkin kalau tidak membaca. Karya dari Syekh Ibnul Jauzi ini. Jadi Ibnul Jauzi ini seorang ulama juga ya. Ada satu bukunya namanya Saidul Khatir. Saidul Khatir. Saidul Khatir itu adalah buruan apa namanya? Al-Khatir itu lintasan pikiran. Jadi tradisi para ulama dulu kemana-mana mereka bawa catatan. Begitu ada lintasan pikiran tertentu, dia tulis. Nah, hasil tulisan itu menjadi sebuah buku. Dan itu bukunya tebal segini. Itu lintasan pikiran termasuk di perjalanan ya. Perjalanan zaman itu kan pakai kuda atau unta ya, belum ada. Jadi nggak nyaman kayaknya perjalanannya kan. Nggak ada AC-nya. Tapi beliau bisa menulis ya, bisa menulis apa yang terlintas di pikirannya, kemudian di coret-coret begitu ya. Tapi menjadi sebuah buku namanya Saidul Khatir. Karangan dari Ibnul Jauzi ini. Ibnul Jauzi ini ya. Dan di situ multi apa namanya? Judul, multi tema karena lintasan pikiran. Buku itu ya Saidul Khatir. Beliau seorang ulama juga. Isinya muatannya itu luar biasa banyak dalil dan apa namanya? Ilmiah juga. Ya, ilmiah juga. Jamaah sekalian yang mulakan Allah, faraaituhu min ajalil kutub wa anfa'iha. Saya melihat Ibnu Qudamah ini melihat bahwa buku Minhajul Qasidin itu adalah buku yang sangat bermanfaat. Banyak manfaatnya, maka saya butuh membacanya. Lanjut di halaman berikutnya. Mbak Yuni. Wa ta'ammaltuhu tsanian. Saya kemudian merenunginya. Jadi membaca buku ya, kemudian merenungi wajadtuhu fauqa ma kana fi nafsi. Ini lebih ya, dari apa yang saya miliki. Ya. Buku ini luar biasa. Tapi kemudian saya melihat ini terlalu panjang gitu ya. Kita ra'aituhu kitaban mabsutan. Terlalu luas pembahasannya. Fa ahbabtu an u'allik. Saya ingin memberi catatan ya. Atau meringkas. Yang kemudian mudah-mudahan dengan itu ihtawa ala aksar maqasidihi. Karena tujuannya tadi apa? Untuk membangun sisi ruh dan jiwa. Ya. Wa ajal mahammatihi wa fawaidihi siwa ma zakara fi awailihi min masail zahirah tata'alaku bil furu'. Karena di dalam Minhajul Qasidin itu masih disebutkan masalah-masalah yang zahir yang berkaitan dengan furu'. Furu' itu fikih ya. Fikih rincian fikih thaharah, fikih salat begitu ya. Itu masih muncul di Minhajul Qasidin. Nah, karena rincian fikih itu sudah cukuplah disebutkan oleh kitab-kitab fikih yang lain gitu. Saya ingin ambil intisarinya yang kemudian khusus membahas masalah manajemen hati dan jiwa itu. Gitu ya. Nah, walam altazim fihi al-muhafadzah ala tarbiyatihi wa dzikri al-fadhihi bi'ainiha. Saya dalam konsep menulisnya ini, saya tidak terpaku dengan metodologinya Imam Ibnul Jauzi dalam menulis. Jadi saya tulis
dengan metodologi saya. Jadi menurut Ibnu Qudamah ini ya, termasuk kata-katanya ya, kalimatnya itu tidak selalu pas dengan yang di sana. Saya apa namanya? Tulis ulang ya. Bal dzakartu ba'dhoha bil makna. Saya sebutkan secara makna saja, redaksinya beda. Tujuannya bukan merubah hak cipta, tapi untuk meringkas. Nah, karena mungkin di masa beliau itu masyarakat butuh ringkasan ya, kata tadi saya bilang, berbeda setiap generasi. Masyarakat tertentu itu nggak kuat kalau baca yang panjang, gitu ya. Butuh yang ringkas-ringkas. Warubbama dzakartu fihi haditsan, saya hanya menyebutkan satu hadis saja atau sesuatu yang ringan. Itu ingka namuna siban, jika hal itu sesuai dan cocok. Wallahu ta'ala alam. Dan mudah-mudahan berdoa beliaunya, mudah-mudahan hasil karya beliau ini bermanfaat. Dan alhamdulillah kita sekarang bisa mengkajinya. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji satu demi satu. Dan itu harapannya Prof. Sa'dun ya. Harapannya kita ada kitab yang kita kaji. Yang kemudian alhamdulillah kalau nanti sampai menyelesaikan itu luar biasa ya. Ini semacam pondok ini kalau bisa kita menyelesaikan satu kitab ya, kitab tertentu ya, pondok virtual ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau al-musannif ya, ini beliau lanjut Pak, ini paragraf bawahnya. Al-musannif Ibnul Jauzi menyampaikan, setelah beliau menyelesaikan satu pernyataannya di buku Minhajul Qasidin Amma Ba'du ya. Fa inni ra'aituka ayyuhal murid as-sadiq. Ini murid ini bahasa di kalangan sufi biasanya. Murid itu adalah orang-orang yang punya yang kuat untuk kembali kepada Allah. Itu murid. As-sadiq yang jujur. Al-azim, punya tekad ya, al-jazim yang kuat. Qad watanat nafsuka ala takhalli an fudulid dunya syaghilah. Anda telah menginjakkan kaki Anda, jiwa Anda, nafsuka ya, untuk berlepas diri dari dunia yang menyibukkan. Tapi sekali lagi, saya sampaikan di awal tadi, kita pengen secara ruh begitu, secara jiwa begitu, tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Kaki kita masih menginjak tanah ya. Tetap kita butuh dari duniawi tapi secukupnya untuk bekal di akhirat gitu kan. Tapi di sini qad watanat nafsuka ala takhalli an fudulid dunya asyagila. Fudul itu kan berarti berlebihan ya. Kita Anda sudah menginjakkan kaki Anda, jiwa Anda itu menginjakkan kakinya untuk berlepas diri dari dunia yang berlebihan dan itu menyibukkan. Wa azamat 'alal inqita' ilal akhirah. Sudah bertekad untuk fokus ya, melepaskan, memutuskan diri menuju akhirat. Ilman minka anna mukhalatat al-khalqi tujibut takhlid. Menjadi hal yang harus kita ketahui memang pada saat kita interaksi dengan makhluk itu, mukhalathah itu bercampur ya. Al makhluk tujibut takhlid, memang ya kita kadang harus mengikuti itu kan, mewajibkan untuk bisa berbaur karena manusia makhluk sosial. Tapi pada saat kita bercampur ini itu kadang ya, kadang wa ihmal al muhasabah lin nafs. Ihmal itu kita kadang meremehkan ya untuk muhasabah. Apa muhasabah itu? Menghitung ya, merenungi, mentadaburi bagi jiwa ini. Itu kalau kita ihmal, meremehkan, itu menjadi dasar tafrid. Menjadi dasar kita tafrid itu lalai. Gitu ya.
Ya, makanya kadang orang itu terlalu dominan sisi duniawinya, itu lalai sisi hati dan kejiwaannya. Sama, orang yang dominan sisi jiwanya, hatinya, bukan tidak baik-baik, tapi kadang lalai sisi. Jadi konsep tawakal misalnya ya, ya sudahlah kita tawakal. Nggak usah bekerja misalnya. Dan terus makan pakai apa? Ada seorang di masa Umar bin Khattab itu, beliau itu apa namanya, ibadah di masjid terus. Oleh Umar, loh kok orang ini di dalam aja apa nggak bekerja di masjid aja? Oleh beliau langsung dihardik dan mengatakan, ukhruj, keluar kamu silahkan, karena modelnya sudah terlalu berlebihan ya. Fa innas samaa'a la tumtiru dzahaban wala fiddah. Karena langit itu enggak hujan emas dan perak gitu ya. Nah, disuruh keluar untuk bekerja. Nah, itu kadang orang yang bekerja berlebihan, lalai untuk beribadah. Ini yang harus kita imbangkan sebenarnya. Nah, jadi dalam Islam itu kan la ifrat wala tafrit. Ini tafrit ya. La ifrat wala tafrit, tidak ekstrim jauh ke kanan atau tidak ke kiri jauh ke kanan, Islam di tengah ya, wasato. Wa anal umur illam yastadrik adrakahul faut. Karena usia ini kalau kita tidak pakai dengan sebaiknya, tadrik itu kita tidak ambil adrakahul faut, maka akan ketinggalan. Atau kematian akan mendahului sehingga kita tidak sempat untuk muhasabah tadi ya. Nah, apalagi di hari-hari ini kita beberapa hari kan di jalanan, masya Allah ini wirawiri ambulan. Kemudian di masjid ada siaran kematian ya beberapa kali. Ya, nggak tahu di daerahnya jenengan, nggak tahu di sini. Seperti itu, nggih. Nah, ini menjadi sama Ustaz. Sama, nggih. Nah, itu kan menjadi muhasabah tersendiri ya bagi kita ini. Bagaimana mari kita isi ya kejiwaan kita dengan tetap yakin akan keputusan dan takdir Allah yang terbaik, tapi juga kita harus berupaya untuk menjaga diri, melindungi diri. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi, dijaga ya dari segala macam bentuk bahaya yang mengitari kita. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Wa anna marahil al-anfas ya. Jadi tahapan dari kita bernafas ini ya. Al-anfas ya. Tusri birraqib ila manzilil maut. Coba ya. Tarikan nafas kita itu sebenarnya itu setiap waktu, setiap kita bernafas itu kan mengurangi jatah usia kan? Itu menuju kematian sebenarnya. Ya kan, enggak kematian itu kan enggak harus yang apa namanya? Yang tua, gitu kan? Jadi takdir itu sudah Allah tuliskan sebelum penciptaan langit, lama sebelumnya itu sudah ditulis takdir induk itu. Gitu ya. Kemudian rincian takdir setiap tahun itu Allah tetapkan di setiap malam Lailatul Qadar itu. Rincian takdir setiap tahunnya. Tapi takdir induknya sudah selesai. Nah, takdir induk itu bisa maju, bisa mundur dikit gitu kan. Di rincian tahunan itu. Nah, jadi setiap kita bernafas sekarang ini sebenarnya mengurangi jatah umur. Gitu kan. Dan menuju kematian. Nah, itu mukadimah dari Ibnul Jauzi ya, di Minhajul Qasidinya. Beliau kutip di sini. Oleh Ibnu Qudamah dikutip di sini. Fanazartu ya. Fanazartu ayya anisin minal kutub tusbihu fi khulwatik. Jadi saya melihat satu buku itu coba bisa menemanimu ya fi khulwatika. Mudah-mudahan buku Minhajul Qasidin, harapan penulis ya,
Jadi satu buku ini, tapi bukunya panjang, berjilid-jilid juga ini, Minhajul Qasidin-nya. Itu bisa menemanimu fi kholwatika, pada saat Anda berkholwat. Kan kadang buku itu teman, sebaik-baik teman gitu ya. Watas tantikuhu fi hali somtik. Buku itu bisa berkomunikasi dengan Anda pada saat Anda diam. Anda nggak tahu apa yang dilakukan, kadang buku bisa menemani Anda. Kemudian, faiza bawahnya Mbak Yuni. Faiza anta tu'athir kitab Ihya Ulumuddin wa taz'am infiradahu fi jinsih wa nafasatihi fi nafsih. Kemudian, kadang Anda melihat bahwa Ihya Ulumuddin itu punya sisi itu. Ya, karena memang tadi ya, Ihya ini memberikan terobosan warna baru di ranah fikih pada saat itu. Wa nafasatihi sangat berharga di zamannya ya, di zamannya. Fa'lam anna kita fi kitab Ihya afat la ya'lamuha illal ulama. Meskipun Anda kagum dengan kitab Ihya, tapi ini baru beliau mulai mengkritisi ya. Ketahuilah bahwa di dalam kitab Ihya itu ada afat, ada celah yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama, gitu ya. Wa aqalluhal ahadits al-batilah, paling sedikit celah itu adalah penyebutan hadis-hadis yang palsu tadi itu. Dan mauquf hadis batilah yang batil ya, enggak ada dasarnya, maudhu palsu dan mauqufah. Ya namanya hasil karya orang, manusia gitu kan. Tidak ada yang sempurna. Kalau Quran dan hadis wajar gitu kan. Tapi kita dengan ini kita tidak berarti kemudian mengecilkan apa namanya seorang Imam Ghazali. La na'udzubillah. Beliau masya Allah punya peran besar di dunia Islam ini, termasuk di sisi ini ya, di sisi pensucian jiwa tazkiyatun nafs. Termasuk beliau di usul fikih itu punya buku namanya Al-Mustasfa, itu menjadi induk juga di usul fikih. Luar biasa beliau ini. Ya. Tapi memang ya dalam kita kagum kepada beliau, ya kita juga perlu ya membaca di sisi yang lain, di sini, di sisi ininya ya. Wa inna ma naqalaha kama iktaraha la annahu iftaraha. Nah ini ya, waja'alaha marfu'ah, oleh beliau di yang tadi maudhu itu dianggap marfu', ada riwayatnya sampai ke Nabi. Wa innama naqalaha kama iktaroha la annahu iftaroha. Tapi beliau sebenarnya menukil itu sesuai dengan keilmuan beliau, tidak ingin mendustakan kalam kepada Nabi. Itu na'udzubillah. Kan dalam hadis mutawatir disebutkan ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja mendustakan ucapan terhadapku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan ambil kursinya di neraka, silakan ambil kaplingnya di neraka. Karena sangat fatal ya, kita mengucapkan sebuah ucapan tapi sebenarnya ucapan itu bukan hadis. Ini fatal kalau kita sengaja mendustakan sesuatu kepada Nabi, menyematkan ucapan yang Nabi tidak mengatakan, itu luar biasa itu dosanya ya. Tapi beliau tidak di sisi itu sebenarnya. Tapi karena mungkin keterbatasan ilmu riwayat pada saat itu, di masa itu, maka beliau masukkan ya. Karena ilmu kan berkembang ya. Ilmu berkembang. Setelah hadis itu dibukukan oleh para ulama hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kan sudah diseleksi dengan saringan luar biasa. Tapi sebelumnya kan masih campur. Di masa Imam Syafi'i itu masih campur ya. Dan Imam Ghazali ini salah satu tokoh di mazhab Syafi'i. Kan mazhab itu kan pertama Imam Abu Hanifah ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini di masa seluruh
masa empat mazhab ini itu para ulama tadi melakukan penyaringan ilmiah ya dari beberapa ilmu dan mudah-mudahan yang kita terima sekarang itu saripati dari ilmu. Tinggal kita mau membaca, mengkaji atau tidak, ngotongnya. Itu tugas kita sekarang. Tugas kita sekarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita sampai di sini di paragraf ini ya. Kita selesaikan di sini karena waktunya sudah jam 6. La walayam bagi ta'abbud bi haditsin maudhu. Ini yang perlu catatannya ya. Ibnul Jauzi memberi catatan, tidak sebaiknya kita beribadah dengan dasar hadis yang palsu. Mungkin di pelajaran atau materi Ustaz Sufyan disampaikan ini. Wal igtirar bi lafdzin masnu. Kita tertipu dengan ucapan yang dibuat-buat. Nah, makanya kita harus selektif ya menerima informasi dan apa namanya? Riwayat yang terkait dengan ini dan para ulama hadis sudah membahasnya. Mudah-mudahan jamaah sekalian dan dimuliakan Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana rihlah tadi ya, rihlah fikriyah. Kita tadi rihlah ya, perjalanan pemikiran kita, coba kita renungkan bagaimana para ulama di masa itu luar biasa menginginkan kemanfaatan bagi generasi berikutnya. Sehingga mereka mengarang jilid demi jilid satu buku ya, beberapa jilid. Dan mudah-mudahan itu bisa kita kaji dan bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang. Fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Allah alam itu mungkin yang bisa disampaikan Mbak Yuni. Kita mungkin lanjutkan di pertemuan yang lain.